Assalamualaikum guys, salam satuan Nusantara bersama saya Heri di Heri Channel. Oke, hari ini saya akan membuat konten cara menjemur kura-kura sulcata ya. Kura-kura terbesar nomor 3 di dunia setelah Galapagos dan Aldabra yang sudah banyak breeder-breeder berhasil membiarkannya di Indonesia ya. Kemarin saya coba untuk menjemur, tapi ternyata hujan ya guys. Oke, sekarang waktunya penjemuran di hari berikutnya karena saya lihat cuaca cerah ya guys. Oke, tidak hujan kayak kemarin, sangat mendukung. Panasnya banget, terlalu panas malam di musim hujan, jadi harus intens kita untuk menjemur kura-kura kita ya. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya di video saya agar bisa ada kembang lebih baik lagi di video saya ini. Oke, tanpa basi-basi lagi kita siapkan ya. Oke, ini dia sulcatanya, size 25 cm ya guys. Oke, ini female, berat sekitar 3 kiloan ya guys. Kita ambil dulu, ini dia penampakan sulcata ya, female 25 cm ya guys, yang kemarin saya baru beli seharga 5 juta ya guys. Ini ya. Oke, kita siapkan wadahnya ya, seperti kemarin bersih air. Oke, kita mulai masukkan. Oke, untuk penjemurannya airnya jangan terlalu dalam ya, kalau bisa sebatas ini sisi tepi-tepinya ya, agar dia tidak tenggelam. Untuk menjemur ya, kita harus wajib menggunakan air untuk rendam dan jemur ya, agar dia tidak terdehidrasi karena cahaya matahari yang panas ya guys. Oke, kita akan taruh tempat panas ya guys. Bismillahirrahmanirrahim, kita doang ya. Oke, ini pun panas ya guys. Oke, ini dia cara perendaman kura-kura sulcata ya guys. Untuk perendaman sendiri dibutuhkan waktu sekitar 15-30 menit untuk memaksimalkan dia untuk berjemur ya guys, karena kita termasuk reptil yang berdarah dingin dan perlu dibantu dengan cahaya matahari untuk pencernaannya biar dia mudah pup ya guys, dan mengeluarkan uratesnya. Kalau uratesnya itu bahaya guys, bisa akan jadi BS yang menyebabkan kematian di kura-kura ya guys. Jadi jangan lupa kalian selalu menjemur kura-kura kalian ya. Oke, kura-kura sulcata ini bisa tumbuh sampai 60 cm ya guys, dan itu bisa lama sampai puluhan tahun. Dan untuk ukuran ini dari baby mungkin kita butuh waktu sekitar sekitar 2 tahun nanti ya guys. Cahayanya cerah ya guys, cara menjemur kura-kuranya. Kalau untuk jemur kura-kura jangan lupa jangan ditinggal guys, takutnya hilang atau ada predator, apalagi untuk baby ya, sangat rawan sekali dengan predator seperti kucing ataupun tikus. Tapi kalau untuk ukuran size dan dewasa ini aman ya guys, tetap nggak aman untuk manusia, akan dicuri ya guys. Oke, ini ya cara penjemuran kura-kura sulcata ya, direndam dan dijemur. Waktu penjemuran berapa lama bang? Ya 15-30 menit ya, dan harus direndam dengan air biar dia bisa minum kalau kepanasan, kalau tidak dehidrasi ya jadinya. Oke, jadi seperti ini cara perendamannya guys, direndam dan penjemuran selama 15-30 menit ya, kalau bisa sampai pupuk keluar atau uratnya keluar lebih baik ya guys. Tapi kalau untuk dewasa ini kadang-kadang uratnya jarang keluar ya, beda dengan baby yang gampang kali keluar uratnya guys. Ini ya, penjemuran sulcata ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.